Okay, guys, kita lanjut ke alat kedua ya guys. Ini ada table crusher, ini gunanya untuk apaan sih? Ini buat menggiling obat-obatan ya guys, obat yang berbentuk tablet. Begitu. Nanti obat ini di blender di sini, terus di packing, di press sama alat yang tadi ya guys ya. Nah, yang tadi alat tadi press itu. Nah, ini dia alatnya guys ya, buat menggiling. Nah, nanti jadi serbuk dia tabletnya gitu. Oke, kita unboxing lagi ya guys ya. Di sini kita buka nih alatnya. Nah, di sini ada 6 set gitu ya. Ada 6 set ya, benar. Ada 6 set. Di sini 5 set tabung. Oh, 5 set. Oh iya. Ya. 5 set tabungnya, 6 set sama ini ya guys. Oh ini iya. Ya. Nah. Oh. Ini alatnya beginilah bentuknya ya guys ya. Di sini cuma ada tombol on off-nya. Ini. Ini kita taruh sini dulu ya guys. Nah, tablet crusher. Tuh, ininya tabungnya ada 5 ya guys. 1. Tuh. Nih. Ukurannya beda-beda ya guys ya. Nah. Ini dia guys. Untuk yang ada mata pisaunya cuma 2 ya guys ya. 2. Mata pisaunya beda nih ya guys ya. Yang ini satu, kita buka ya guys. Yang satu lagi begini ya guys ya. Yang satu ada 2 mata pisaunya. Yang satu lagi ada 4 ya guys. Oke. Ini fungsinya beda-beda ya guys ya. Nah, kalau buat ini, yang ini kalau mata pisau yang 2 ini fungsinya nanti untuk di apa namanya, yang lebih halus kayak ini guys. Yang lebih halus ini, kalau ini kalau agak lebih kasar lah gitu. Oke guys, kita masukin lagi aja ya. Udah ada lagi ya guys, udah habis ya guys. Oke. Kita pasang lagi ya guys. Ini alatnya supaya lebih bagian apotekernya lebih mudah ya guys ya. Bagian farmasi ya. Farmasi begitu. Untuk menghemat waktu ini juga. Menghemat waktu. Jadi, nah ini ada juga manualnya kali. Nah ini ya guys ya. Manualnya. Oke. Ini alkes kedua ya. Oke. Oke, next. Next, kita unboxing lagi.